Upacara adat Ngalaksa serta seni Tarawangsa dicendekeun minangka warisan budaya tak benda ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Eta ketak teh ditandaan ku pamasaran sertifikat resmi ti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anu dipasrahkeun KPJ Bupati Sumedang dina kagiatan upacara adat Ngalaksa di Ranca Kalongka, Kabupaten Sumedang, poe Salasa 2 Juli 2024. Upacara adat Ngalaksa Turta Seni Tarawangsa dicindekan minangka warisan budaya tabenda ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Eta ketak teh ditandaan ku pamasrahan sertifikat resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anu dipasrahkeun KPJ Bupati Sumedang dina kagiatan upacara adat Ngalaksa di Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang poe Salasa 2 Juli 2024. Eta sertifikatnya dipasrahkan ku PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli, Kacamat Ranca Kalong Cecep Supriyatna Kalawan Simbulis, disaksian ku sesepuh tur seniman budayawan di Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Yudia Ramli miharep diakuna upacara adat Ngalaksa jeung seni Tarawangsa minangka warisan budaya tak benda teh, mangrupa lengkah penting lebah ngamumule, ngariksa sarta promosi kakayaan seni jeung budaya Sumedang, sangkan di Pekawanoh Kubalarea. Satu nilai yang sudah masuk dalam core value. Testimoni pertama Pak mungkin mengikuti ini Pak? Ya luar biasa ini, saya pertama sekali mengikuti ini. Saya tidak menyangka ini ya, tidak menyangka kreativitas, inovasi dan apa ya keseriusan ya dalam seni ada tempat yang terasa bukan sama sudah praktik bahkan dunia, bahkan sekarang saat ini ada yang sedang tim Tarawangsa Kabupaten Sumedang dan masyarakat ya tidak malu-malu lah kalau sudah begini mah ya luar biasa. Sajroning itu, Ketua Ruruwutan Upacara Adat Ngalaksa Odang Suryana ngeceskeun upacara adat Ngalaksa dilakonan ti karuhun tepi ka ayeuna patalijeng panghormat katut rasa syukur kan hasil panen anu ceuya sarta kaayaan desa nu aman tur tajauh tina musibah. Ngalaksa itu biasa yang tadi dilaksanakan pembukaan bewara itu. Bewara itu bewara yang tadi dilaksanakan, bewara siap untuk melaksanakan pembuatan pembikinan laksa. Selaku kalau dikatakan orang sini mah pengantar, yang tadi itu bewara pengantar untuk melaksanakan pembuatan laksa yang akan dilaksanakan hari Minggu mendatang. Acara ini acara kegiatan rutin tahunan yang diadakan di wisata Ranca Kalong. Kalau pelaksana ini menyangkut 5 rurukan pokok, diantaranya yang punya hajat sekarang Desa Cibunar, terus Desa Ranca Kalong, Desa Pemekaran, Desa Negarawangi dan Desa Pasir Biru, itu rurukan yang masuk kegiatan Ngalaksa. Dilaksanakan setiap tahun yang 5 rurukan itu bergilir. Odang Suryana Ngembohan, ari tempat kegiatan anak di Paju Kalawan Bagilir, luyu kana hasil musyawarah sesepuh adat di Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.